إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين جميع الملائكة المقربين جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها خصوصا شيخ الشيخ عز الدين عبد عبد السلام مصنف هذا الكتاب ومن سعى في طبعه ونشره وترجمانه الفاتحة. بسم الله الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم خير. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في اعتقاد الأغنياء annahum akhdha indallahi minal fuqara. Pasal jelasaken fi itiqadil aghnia ing dalem meyakini wong-wong sugih iku annahum stune wong sugih iku akhdha luweh entuk bagian api indallahi mung Gusti Allah minal fuqara tinimbang wong fakir. Meyakini atau menganggap orang-orang kaya itu besok di hadapan Allah lebih baik, lebih mendapatkan keberuntungan dibanding orang fakir. Itikad seperti itu tidak boleh, atau larangan batin meyakini seperti itu tidak boleh, karena nanti di hadapan Allah itu pertimbangannya bukan karena kaya atau miskinnya atau agniya atau fukoroknya, tetapi tentu amal-amal yang layak untuk diperhitungkan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dawuh wala in rudditu ila rabbi la ajidanna khairum minha munqalaba. Al-ayah Al-Kahfi 36. Wala in rudditu lalamun ten kembalekne sapa ingsun ila rabbi marang pangeran ingsun la ajidanna yaktine bakal nemu temen ingsun khairun ing luwe api minha saking sak nalikoniku mungkolaban nggon tempat kembali. Artinya bahwa orang-orang kaya ini akan mengatakan bahwa ketika nanti benar-benar dikembalikan ke hadapan Allah, saya ini, gitu kata orang-orang kaya itu, saya ini akan mendapatkan tempat yang terbaik dibanding orang-orang miskin itu. Maka dengan ayat ini berarti Allah membantah anggapan mereka itu tidak benar. Wa qala la dawu sapa Allah taala meriwayatkan dari ucapan orang-orang itu wala in ruji'tu ila rabbi innali indahul husna. Fusilat ayat 50. Wala in ruji'tu lamun den balekaken sapa ingsun ila rabbi maring pangeran ingsun innali iku stune tetep kaduwe ingsun indahu ing kersane Gusti Allah lal husna yaktine utawi kebaikan. Sama jadi orang mengatakan kalau dikembalikan kepada Allah ya tentu saya yang akan paling mendapatkan kebaikan, lainnya tidak, kata orang-orang kaya begitu, karena merasa kaya. Jadi seolah-olah di akhirat pun akan merasa tetap kaya, dikira begitu, padahal tidak. Sekali lagi, di hadapan Allah bukan kaya miskinnya, tetapi amal solehnya. Maka meyakini orang kaya seperti itu tidak benar ya, larangan batin. Waqala ladawu subhanallah ta'ala ngriwayatakan malih saking ucapan-ucapan orang-orang itu la utayanna malan wa walada. Maryam ayat 77. Jadi la utayanna yaktine bakal ditekani atau diparingi temen ingsun malan ing bondo wa waladan lan anak. Sama orang-orang itu selalu mengatakan begitu. Ayat-ayat ini tadi sekali lagi sebagai ucapan olok-olok gitu ya, olok-olok dari orang-orang kafir ya, yang tidak percaya, yang tidak mengimani tentang adanya hari akhir gitu.
mereka kaya-kaya, kalau diberitahu bahwa nanti ada hari akhir, ada perhitungan dan seterusnya, itu jawabannya mesti mengolok-olok seperti itu, bahwa nanti ya yang kaya toh yang akan mendapatkan kebaikan, nah, begitu. Jadi ada beberapa ayat tadi, tiga ayat itu sekali lagi menceritakan mengenai malah ada yang kemudian di ayat berikutnya nanti itu diceritani gitu, dia punya utang, terus yang mengutangi itu sudah masuk Islam. Nah, ketika yang utang tadi itu diceritani, kalau jawabannya ya nanti saya sahur di akhirat saja kan. Itu artinya kan sebenarnya dia tidak meyakini adanya akhirat, cuma hanya untuk mengolok-olok. Jadi ada dua orang, yang satu muslim, yang satu masih kafir. Lah yang kafir ini duwe utang nang wong muslim. Terus dijelas nih, kok wajib bayar. Nanti tak bayarin akhirat wae. Toh engko ning akhirat aku bakale diparingi Gusti Allah. Aku kan kalimat ngenyek, kalimat main-main ya, seolah-olah orang-orang kaya itu akan diberi sesuatu yang ada seperti di dunia ini, padahal alamnya sudah beda. Jadi ayat olok-olok, makanya tidak boleh, sekali lagi larangan batin, kalau meyakini orang-orang kaya itu akan lebih baik hidupnya di akhirnya nanti, tidak. Faslun fi khassatin nas fit ta'ah. Pasal ini menjelaskan fi khosyatin nasi ing dalam pedine menungso, fi taati ing dalam ngelakoni ketaatan. Jadi menjalankan ketaatan itu ada rasa takut dengan orang. Jadi kurang lillahi ta'ala. Bahkan bisa dikatakan tidak karena Allah, karena dia menjalankan tugas itu ya semata-mata takut kalau tidak, takut kalau tidak diangkat misalnya, takut kalau nanti diberi sanksi, takut kayak gitu. Padahal ini adalah perbuatan kategori to'ah, kepatuhan kepada Allah. Jadi ada orang taraweh misalnya, ikut sholat taraweh karena misalnya malu dengan tetangga, kok gak taraweh. Atau orang kok tidak jumatan karena malu dengan atasannya. Jadi amal ibadah, ketaatan semua yang dilakukan itu takut karena manusia gitu. Nah ini tidak boleh begitu itu. Kalau soal ketaatan harus lillahi ta'ala. Maka ketika dulu pernah ada peneliti Amerika yang mencoba untuk membagi model umat Islam Indonesia dengan mengambil sampel di Mojokuto, Pare, itu kan umat Islam ini dibagi tiga kategori ya. Ada Islam santri yang benar-benar menjalankan agama karena Allah gitu ya. Ada yang Islam priayi. Ya, priayi ini Islamnya orang-orang yang dalam menjalankan acara agama itu standarnya karena orang, karena atasannya, karena temannya, karena pertimbangan-pertimbangan, tidak karena Allah. Itu ada seperti itu. Lah karuan kalau yang abangan itu ya, yaitu masyarakat muslim yang tidak melaksanakan ajaran atau syariat Islam. Kayak gitu. Nggih. Mojokuto, Pare. Kemudian itu dibuat standar. Oh, umat Islam itu ya ono telu loh. Santri, priayi, abangan. Terus di akhir-akhir ini kan diberi hari santri, berarti harinya orang-orang yang menjalankan syariat agama gitu. Bahwa apa begitu gitu. Jadi santri itu kalau pengertiannya, kalau di lingkungan kita kan santri itu ya santri pondok, padahal yang dimaksud santri itu adalah orang Islam yang menjalankan syariat agamanya seperti itu. Apa ya begitu. Jadi ini ada bab yang mengingatkan pada kita tidak boleh menjadi larangan batin kalau di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah itu karena takut
kepada manusia. Itu. Wa qala ta'ala dawu sapa Allah taala fala takhafuhum wa khafuni, Ali Imran ayat 175. Fala takhafuhum mongko aja padha wedi sapa sira kabeh hum ing wong munafik. Wa khafuna lan wedi sapa sira kabeh ni ing isun Allah. Ini ayat kan orang munafik itu pada waktu zaman Nabi itu selalu ngeden-ngedeni. Misalnya ketika harus menyiapkan berangkat berperang jihad fisabilillah, mereka orang-orang munafik ini itu nakut-nakuti sama teman-temannya yang muslim. Nah, dia juga muslim tapi munafik kan. Oh, awas lo ya, kalah itu. Wah, sana ke perlengkapan senjatanya lebih banyak. Jadi ngeden-ngedeni kancane. Maka Allah kemudian mengingatkan fala takhafuhum wa khafuni. Jangan takut pada mereka, karena mereka ya, takutlah kepada Allah. Ayat ini arahnya ke situ. Jadi orang-orang munafik dalam hal ini selalu menakut-nakuti tentang jihad atau tentang perang fisabilillah. Wa qala lan dawu sapa Allah fala tahsawun nasa wahsauni al ayah fala tahsawun nasa wahsauni al maidah ayat 44 fala tahsawun nasa lan aja padha wedi sira kabeh nasa e manusa wahsauni lan wedi sira ni ing isun. Sama dengan itu tadi. Jadi ayat ini hubungannya dengan orang Yahudi itu senangnya mengotak-ngatik ketentuan hukum Allah. Ketentuan pelanggaran zina misalnya di dalam Taurat Injil itu sama dengan di Islam, tapi kemudian diutak-atik itu, disesuaikan dengan keinginan para tokoh-tokohnya, sehingga di dalam tafsir itu diceritakan hukuman zina seperti dalam Islam kan ada rajam, ada cambuk 100 kali. Nah, itu diubah. Kalau misalnya ada orang ketangkep gitu, lebih baik misalnya diubah, diarak saja di masyarakat kampung gitu. Kadang-kadang ditiru oleh masyarakat kita di Indonesia. Ada orang ketangkap basah, terus dicekel hansip, diarak keliling kampung. Itu sebenarnya adalah gaya Yahudi dalam rangka mengubah ketentuan hukum Allah. Yang hukuman zina itu sudah jelas kok. Hukumannya khat. Hukuman khat itu hukuman yang diterakan, ditulis dalam nas, baik Quran maupun hadis. Di luar itu berarti takzir kan gitu. Nah, ini diutak-atik, diubah-ubah gitu. Maka jalankan saja hukuman itu sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab-kitab Allah. Jangan takut pada mereka, laksanakan saja gitu ya. Maka ayatnya fala tahsawun nasa wahsauni gitu. Ayat itu ada kaitannya dengan peristiwa itu. Wa qala lan dawu sapa Allah taala alladzina yuballighuna risalatillahi wa yahsawnahu wa la yahsawna ahadan illallah. Al-Ahzab ayat 39. Alladzina yawang okah yuballighuna kang padha nyampeaken sapa alladzina risalatillahi ing risalah Allah wa yahsawna ulan padha wedi sapa alladzina hu ing Allah. Wala yahsawna lan ora wedi sapa wong alladzina ahadan ing wiji-wiji illallah ing jawab Allah. Ayat ini mengisahkan tentang rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rasul itu sebelum Nabi Muhammad kan juga berjuang gitu ya. Berjuang keras untuk mendakwahkan tauhid itu. Dan tidak ringan juga tantangannya itu. Lah mereka itu dulu takutnya kepada Allah, tidak takut pada apapun kecuali pada Allah. Maka kalau sekarang
ada orang tugasnya tabligh misalnya, kemudian takutnya itu pada manusia, artinya tidak lillahi ta'ala, nah, itu menjadi larangan batin, tidak boleh, harus karena Allah, harus karena Allah. Jadi itu ceritanya seperti itu. Kalau Rasulullah sebelum Nabi Muhammad dulu dengan umatnya itu berjuang melawan orang-orang kafir, ya sekarang juga harus begitu. Tidak boleh sekali lagi dihubung-hubungkan dengan manusia. Jihad ya fi sabilillah, bukan sabilinnas. Wa qala la dawa sapa Allah taala la antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. La antum yaktine taisiro kabeh iku asyaddu luweh banget apane rahbatan apa wedine atau ketakutannya fi sudurihim ing dalem dodone pira-pira wong akeh mau wong munafik ya minallahi tinimbang wedi karo Gusti Allah. Namanya satu sukses. Dalam hal ini ada firman Allah yang ditujukan kepada kita sebagai orang-orang mukmin, orang-orang muslim. Jadi ketika masyarakat muslim di Madinah menghadapi masyarakat yang belum muslim, masih kafir dan seterusnya, mereka itu ketika sudah Islam di Madinah itu sudah kuat, itu takutnya itu kepada kekuatan umat Islam itu. Padahal tidak boleh takut kepada orang Islam, harusnya takut itu ya kepada Allah gitu. Jadi ada sebagian orang yang belum Islam itu di Madinah ketika melihat umat Islam sudah kuat, itu takutnya kepada orang-orang Islam. La antum asyaddu rahbatan fi sudurihim. Kalian semua wahai orang Islam, itu orang-orang itu takut kepada kamu loh, bukan takut kepada Allah. Begitu, itu peringatan Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau begitu, ketika kemudian didakwai, ya harus pelan-pelan diberi pengertian bahwa ajaran Islam itu harus lillah, mendahulukan Allah dulu. Jangan takut kepada kami gitu. Takutlah kepada Allah gitu. Nah, itu ceritanya begitu. Makanya judulnya itu fi khassatin nas fit ta'ah. Jadi kan apa ya? Kadang-kadang memang tidak bisa dihindari keterkaitan dengan penilaian manusia lain kepada kita itu. Padahal itu di dalam menjalankan ketaatan. Kayak salat tarawih ngono. Imamnya itu kadang-kadang terpengaruh. Misalnya imamnya sudah baik-baik itu. Tapi tiba-tiba makmumnya sallallahu Muhammad sallallahu alaihi. Itu saya pengalaman jadi imam itu terpengaruh. Oh berarti iki dikokon cepet iki. Akhirnya itu yang enggak murni itu. Akhirnya ya kurang lilahnya itu. Krono memenuhi, memang si Rasulullah kan pernah sholat mendengar ada anak kecil menangis. Tapi bukan karena kemudian karena khawatir takut, itu bukan, tetap karena Allah. Tetapi kalau contohnya seperti imam taraweh sudah baik-baik pelan, lalu kemudian makmumnya itu amin. Loh, saya dengan Pak Yasin kan full itu sejak awal sampai itu. Tahu siapa sih yang suka bikin apa? Yang merekomendasi Pak Yasin gitu. Ah, setelah direkomendasi Pak Yasin itu ternyata makmumnya ada yang itu. Jadi kayak entah. Lah, imamnya itu akhirnya kan terpengaruh, ngebut sudah akhirnya cepat gitu. Ini. Lah nggih nek cara Gus Bahak sing diperingatkane sing lama. Suwen. Jadi ini kan babnya keterpengaruhan ya terhadap orang. Harusnya kan ngimami sesuai dengan
etikotnya sendiri-sendiri kayak Pak Wi ini. Terserah apa kata kalian makmum, tetap saja seperti Pak Wi itu, cepat. Kok sholat kok karo mikir rena-rena, mesti ketinggalan gini Pak Wi. Harus fokus, ini insya Allah pas gitu. Itu misalnya gitu ya, misalnya begitu. Jadi ditandaskan oleh Syekh Izzuddin itu begini. Man qaddama khasyatan nas ala khasyatillah faqad atharon nas ala Allah. Kata Syekh Izzuddin, man qaddama, man utawi sapa wong iku qaddama dhisikne sapa man khasyatan nas ing wedi karo menungsa. Ala khasyatillah ngalahne wedine karo Gusti Allah. Kuwi berarti faqad athara wis teman-teman mementingkan, wis teman-teman memperhatikan anasa yang manusa Allah tinimbang atau mengesampingkan wedi karo Gusti Allah. Iya juga. Nah. Jadi wedine karo manusa, ora karo Gusti Allah. Maka fabusan liman fa'ala dalika, fabusan mongko kesengsaraan temen liman kadwe wong fa'ala kang lakoni sapa man dalika ing mengkono-mengkono takdimu khasyatin nas ala khasyatillah. Ya ini kan dunia sufi ya, harus begitu. Semua harus karena Allah. Karena Allah. Wong cinta yang diucapkan itu cinta yang muncul dari hawa nafsu, dibungkus karena Allah. Apa bisa gitu ya. Tapi harus bisa. Cinta karena Allah mesti cara mencintainya mengikuti petunjuk dari Allah. Itu namanya cinta karena Allah. Apapun kondisinya. Mesti ya kudu manut syariate Allah. Ojo. Faslun fil wahni fil jihadi wal istikanah lil aduwi. Pasal berikutnya mengenai fil wahni, lemah atau wahani, wahan. Fil wahani ing dalam lemah, fil jihadi ing dalam melakoni jihad, berjuang, berjuang lemah. Wal istikanati lan nyerah lil aduwi bareng musuh. Ah ini larangan batin, tidak boleh kita kendor di dalam berjuang itu, apalagi kemudian menyerah pada musuh. Wah, itu mesti membuat hancurnya kita karena ada orang yang kemudian menyerahkan diri kepada musuh. Maka Gusti Allah dawuh wala tahinu wala tahzanu, Al-Ayah Ali Imran 139. Ini cetakannya keliru, 139. Tulisannya 39. Digolek ya ayat iki ora enek ning ndi to. Bae 139. Nomor 1 ne ilang. Wala tahinu lan aja padha ngrasa rendah, lemah sapa sira kabeh. Wala tahzanu lan aja padha sedih hati sapa sira kabeh. Jadi jangan begitu. Kalau menghadap jihad fisabilillah, perjuangan untuk Islam, ya jangan lemah, harus kuat gitu. Jangan sedih. Jadi siap ya, siap. Sesuai dengan ucapan sekarang itu kan. Siap, kabeh-kabeh jawabane siap. Apa-apa siap. Nek ndiring kan nggih, ngoten tok, enggak ada siapnya. Sekarang semua pakai siap. Itu bahasa militer yang menunjukkan bahwa dia la tahinu wa la tahzanu. Jadi sekarang ini semua sebar siap gitu. Tenan apa ya? Insya Allah wis ra payu kok. Diganti siap. Siap bahasa macam. Ya maka lalan dawuh sapa Allah taala wala tahinu fi fibtighail qaum. Wala tahinu lan aja lemah sapa sira kabeh he pasukan perang. Gitu ya. Fi ibtighail qaumi ing dalam golei atau mencari atau mengejar musuh. An-Nisa 104. Jadi harus dipicu betul itu. Ketika menjadi pasukan perang dalam jihad fisabilillah harus terus, kalau sudah musuh kelihatan kejar sampai gitu ya, sampai kena.
maju tak gentar betul-betul untuk membela yang benar, itu jihad fi sabilillah. Lenek membela yang bayar itu urusannya jadi. Wa qala la dawa sapa taala fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma du'fu wa mastakanu. Ali Imran ayat 146. Fama wahanu mongko ora dadi lemah. Dadi lemah ya, lemah dalam arti tidak kuat, bukan lemah tanah ya. Fama wahanu mongko ora dadi lemah lima maring perkara asobahum kang menimpa apa mahum ing sira kabeh fisabilillah ing dalam jihad fisabilillah wa madhufu lan ora apa maknane dhufu lemes lesu gitu wa mastakanu lan ora menyerah sapa iki sinten wae rujuke niku wa mawahanu. Jadi pasukan Islam ketika menjalankan jihad fisabilillah di medan laga itu tidak boleh lemah, tidak boleh menjadi lemah, meskipun kadang di dalam peperangan itu ya ada kalahnya atau pernah kalah, tapi tidak boleh kemudian kekalahan itu menjadikan lemah. Terbukti dari ketika perang Uhud, kemudian Rasulullah diwanti-wanti ya lewat beberapa wahyu untuk tetap tegar menghadapi ini, susun strategi lagi dan seterusnya, dan pada akhirnya dalam jihad-jihad berikutnya banyak mengalami kemenangan. Itu karena tidak lemah itu, apalagi menyerah kepada musuh. Al-wahnu utawi lemah fil jihad, di dalam jihad berjuang ku sababun dadi sebab lil jubni maring dadi pengecut wa tarkil jihati lan ora gelem berjuang. Itu jadi bisa saja ya, kalau lemah tidak begitu tertarik untuk berjuang, pada akhirnya akan menjadi sebab dia jadi pengecut, ora wani nancer ya itu, dan tidak mau gitu. Tidak mau berjuang. Nah, kalau di masa kini berjuangnya Islam ya sesuai dengan bidang dan kemampuan masing-masing. Tidak diem aja kan gitu ya. Kalau diem saja jadi alwahan. Gitu. Kalau diem saja lama-lama ya tidak mau. Gitu. Yang terakhir faslun fil kibri ala ahlil haqqi. Fasal menjelaskan mengenai sombong atau menyombongi pada orang benar. Orang benar. Lah orang benar kok disombongi? Ya tentu tidak boleh. Kalau orang itu tidak benar barangkali sombong itu at-takabbur alal mutakabbir sedekah katanya gitu. Lah ini enggak. Kalau orang itu benar, kelompok itu benar, jamaah itu benar, kok disombongi? Nah, itu tidak boleh. Maka Allah Subhanahu Wa Taala meriwayatkan dari ucapan-ucapan tokoh-tokoh yang dulu pernah ada itu dengan waqalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Waqalu lan padha ngomong sapa wong akeh mau. Kaum Quraisy ya, kaum kafir di Mekah ya. Laula nuzila lamun turunaken apa hadzal Qur'anu iki Qur'an ala rajulin ing atase tokoh wong lanang minal qaryataini saking dua kota, dua daerah azimin kang gedhe gitu. Mereka mengatakan bahwa wow, kalau Qur'an ini atau wahyu Allah ini diberikan kepada tokoh kami dari dua daerah, yang pertama Mekah yaitu namanya Walid bin ya, ada Walid, dan yang satu namanya Urwah dari Taif. Itu waktu itu, waktu Nabi menerima wahyu itu, ada dua tokoh yang sangat berwibawa atau sangat berpengaruh itu. Lah orang mengatakan
Mbok yo wahyu itu mestinya kepada dua orang itu, kenapa kepada Muhammad yang itu. Itu namanya kan sombong itu ya. Sombong kepada orang benar lah. Nabi Muhammad kan orang benar. Itu ayat itu mengisahkan seperti itu. Zuhruf ayat 31. Berikutnya wa qala la dawa sapa Allah taala, ini ucapannya Firaun kepada Nabi Musa ya. Kepada orang-orang di zaman Nabi Musa. Am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahin wa la yakadu yubin. Az-Zukhruf ayat 52. Am ana atawa am ana ana toh utawi ingsun iku khairun luwe apik min hadza saking iki alladzi hadza huwa kang utawi hadza iku mahinun hina walayakadulan hampir mawon meh-meh sapa hadza iku yubinu walayakadulan ora ya hampir ora yubinu iso jelasaken sapa hadza. Kata Fir'aun, atau saya ini lebih baik dari ini. Nabi Musa, Nabi Musa itu kan kebetulan punya apa tuh, kalau bicara tidak sefasih cedal gitu ya, cedal, sehingga Fir'aun mengatakan, loh saya dengan orang ini baik mana coba gitu ya, baik mana coba, wong dia menjelaskan sesuatu saja nggak jelas kok gitu. Kata gitu, kata Firaun gitu, loh saya kok disuruh beriman percaya karo orang ini, wong ini ngomongnya saja nggak jelas kok kan gitu. Kata Firaun, sombong kepada Nabi Musa. Tapi memang Nabi Musa punya kelemahan seperti itu, sehingga beliau pernah berdoa, Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kan gitu. Nah, sekarang anak-anak santri ketika latihan pidato mesti ayat itu dipakai supaya nanti ngomongnya lancar. Oke. Wa qala lan dawu sapa Allah taala nyeritakaken maring aha ulai manallahu 'alaihim mimbainina al-an'am ayat 53. Ini menceritakan perkataan orang-orang kaya pada orang miskin sebagai wujud kesombongan. Aha ulai ana toh wong-wong iki toh gitu ya, manakang wis paring sapa Allah Gusti Allah alaihi mengatasi mereka mimbainina di antara kita itu. Jadi dia mengatakan bahwa, lo apakah orang ini yang telah diberikan Allah kepada mereka itu sesuatu? Tapi perkataan itu kan berarti apa pantas orang-orang ini? Jadi menyombongkan dengan merendahkan orang yang benar. Wa qala lan dawu sapa Allah taala ahadzal ladzi ba'atsallahu rasula al-ayah al-furqan ayat 41. Ada apa to iki Muhammad iki to alladzi ba'atsa kang utus sapa Allah Gusti Allah rasulani dadi rasul. Loh ini to Muhammad yang diutus Allah jadi rasul itu. Kalimat itu kalimat kesombongan dari orang-orang yang tidak mau percaya dan tidak mau mengikuti dakwah Nabi. Wa qala lan dawu sapa Allah dalam firman-Nya itu aulqiyal dzikru alaihi mim bainina al ayah al qamar ayat 25 aulqiya tanatahden dibaken apa dzikru dzikir alaihi ngatasé Nabi Soleh gitu ya, mim bainina di antara kita. Nabi Soleh juga begitu menghadapi kaum yang kemudian menyombongkan diri itu dengan menganggap bahwa Nabi Soleh itu tidak layak menjadi seorang rasul kan gitu. Nah itu diceritakan oleh Allah
dalam Al-Qur'an ulqiya dzikru alaihi min bainina. Yang terakhir waqala lan dawu sapa Allah nyeritakan maring ini anu'minu laka wa taba'akal ardalun sadaqallahul azim asy-syu'ara ayat 111. Anu'minu anatoh iman kita laka maring sira, apakah kami harus beriman kepadamu wa taba'akalan wong wis manut ka ing sira sapa al ardaluna wong-wong ino. Apakah kami ini harus beriman kepadamu sementara pengikutmu adalah orang-orang rendahan? Kata orang-orang kaya-kaya Mekah atau orang-orang tokoh-tokoh Mekah waktu itu kan dawuh kanjeng Nabi begitu. Loh, apakah kami ini disuruh beriman pada kamu Muhammad? Wong pengikutmu itu juga orang-orang rendahan semua. Nah, gitu. Itu namanya sombong pada orang yang benar gitu. Atau ayat ini pernah atau diceritakan peristiwanya Nabi Nuh gitu. Nabi Nuh juga sama mengalami seperti itu. Ketika Nabi Nuh berdakwah, masyarakatnya mengatakan anuminu la ka taba'akal ardalun. Masa saya disuruh beriman kepada kamu Nuh, wong pengikutmu itu orang-orang yang hina begitu. Nah, itu kesombongan-kesombongan yang dilakukan oleh kaum yang salah gitu ya. Karena yang disombongi itu adalah orang-orang yang membawa dan memperjuangkan kebenaran. Maka kata Sayyidin al-kibru utawi sombong ala ahlil haqqi merendahkan orang benar iku mani'un nyegah mimutaba'atihim saking manut ahlul haq wa minatasabuhilan saking meneladani bihim maring ahli haq. Jadi kata Sayyidin itu sombong dengan merendahkan orang benar itu berarti menghalangi dia untuk mengikuti dan meneladani, karena orang benar kan mesti harus diikuti atau diteladani. Nah, kalau disombongi begitu ya mesti dia tidak akan manut gitu. Itu pertanda bahwa mereka benar-benar sombong dan tidak mau mengikuti kebenaran. Berarti kan mengikuti kesesatan ya gitu. Faman hakkaro ahlal haqqi faqad hakkaro ma'adzamallahu. Wa man utai sapa wae wong iku hakkaro ngino sapa man ahlal haqqi ing wong bener faqad hakkaro moko teman-teman ngino sapa man ma ing perkara adzama kang mulia akan sapa Allah ing ma. Orang yang menghinakan orang yang bener, merendahkan orang yang benar, menyinyiri orang benar, itu benar-benar menyinyiri apa yang dimuliakan oleh Allah. Karena Allah akan memuliakan orang yang benar. Ketika orang yang benar itu kemudian direndahkan, dihina, dinyinyiri, itu berarti menyinyiri Allah. Itu kata Sayyidin di dalam penutupan bab fil kibri ala ahlil haqqi. Faslun fi tajriti iradati dunya wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shirotal mustaqim. شراد الذين لدانهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. شراد الدواء شراد الشافي شالين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. حمدا يافي نعما هو يكافئ ما شده يا ربنا لك الحمد. اللهم إما أخرج جلاله الشريك الكريم عند مثلك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ان شاء الله ندخل فيها من جميع الاحوال والاحوال ونعدل النبي جميع الحجات وتطهرنا بجميع الشيئات ونرفعنا بها انت والدرجات ونبلغنا بها شوقيات جميع الخيرات والحياه والسلامات
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الفاتحة. أعوذ بالله.